kan, geng? Geng aku satu kotak hilang habis. Hilang, geng. 5 biji White Tiger. Alahai. Bukan rezeki, ya, geng. Ah. Apa pun yang ni kita tapau dulu, geng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia semua, salam hormat. Berjumpa lagi kita di channel Kami Fishing. Alhamdulillah, aku dah lama tak buat konten, geng. Tu. So ini hari aku nak turun, kita nak cari kerja base strike. Jadi aku nak cari sebarang, tengoklah apa yang ada, insyaAllah. Hujan berterusan sebenarnya, dah lama tak mancing ni. So geng, stay tune. Tengok macam mana, ada hasil ke tak ada hasil. Okay, jom. Barang-barang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Ini okay, geng, setup aku, geng. Macam biasa, geng, aku pakai setup ni je. Setup tu satu tu ada lah, nampak. Tali tak tukar lagi. Ini dah tukar tali baru kita. Ya. Yeah. So. So, untuk permulaan ni aku pakai Sensei 62. Sensei 62. Air nampak elok. Dapat surut air. Air surut tu. Waktu aku dekat spot ni, geng, punya banyak anak ikan yang sebelum menyambar gewang aku. Tapi semua ni tak lekat. Tapi dekat kamera tak nampak pula kelibat-kelibat ikan tu. Waktu aku tengah casting tu, bersepah-sepah anak-anak ikan. Adalah dalam 3-4 jari. Tapi itulah tak lekat. Aku try juga paling 2-3 kali, dah tak ada. Pindah spot lah. Dah. Nak kejar rapat. Sorry. Kena cantik ni dulu. Baru.
bawah sana. Oi. Leh. Mana dia aku? Oh, aku. Ni tak ada weh. Kau mau gitu pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah. Uish. Dia punya hidup aku hilang. Pula hidup aku ni. Oh ni ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, sensei kena geng. Kena geng sensei geng. Alhamdulillah. Puskas geng. Puskas dia terus ambil. Syukur nikmat. Banyak ni. Lepas. Ada. Lepas. Lepas geng. Ada. Alhamdulillah dia kan, atas saja hasil. Kita relax jap lah. Tokok dulu sebatang eh. Panas, haus. Semua ada. Curut geng, curut kepala. Ingat ambil gambar, dah ambil gambar dah. Dah ambil gambar dah. Baik sekali lah. Ya.